Jadi saksi di sidang harta Rafael Alun, Mario Dendi tidak disumpah. Mario Dendi Satrio menjadi saksi dalam sidang ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin, 6 November. Soal harta dan asal-usul kekayaan milik ayahnya, Mario mengaku banyak tidak tahu. Sudah 8 bulan Mario tidak bertemu dengan ayahnya yang terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mario telah menerima vonis 12 tahun penjara atas perbuatan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Dalam sidang Mario tidak mau bersumpah, semula dia berkeberatan memberikan keterangan. Namun lantaran disetujui jaksa dan penasihat hukum Rafael Alun untuk memberikan keterangan tanpa disumpah, Mario pun bersedia. Jaksa banyak menggali keterangan Mario terkait dengan kepemilikan beberapa aset dan rumah milik Rafael Alun. Jaksa juga menanyakan berbagai merek kendaraan yang dimiliki Rafael Alun. Mario banyak menjawab tidak tahu. Dari keterangan dalam sidang, diketahui banyak aset yang dimiliki mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan itu diatasnamakan orang lain.